Sejarah dan legenda Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Mengapa nama desanya bernama Grenggeng? Nama Grenggeng dipilih oleh para tokoh dan tetua desa pada masa dahulu dengan mempertimbangkan aspek potensi pariwisata yang ada. Grenggeng sebenarnya adalah nama sebuah gunung di Desa Setana Kunci. Gunung Grenggeng memiliki keistimewaan karena di puncaknya terdapat sebuah makam seseorang yang sangat istimewa. Beliau adalah putra Prabu Brawijaya kelima yang bernama Syekh Baribin. Syekh Baribin memiliki nama asli Raden Joko Panular, putra ke-78 Prabu Brawijaya. Kurun waktu di abad 14 sampai 15 saat Islam mulai menyebar di Tanah Jawa, eksistensi Hindu di lingkungan Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Bahkan putra-putra Prabu Brawijaya V sendiri, termasuk Syekh Baribin hingga Raden Patah, sudah memeluk Islam hingga akhirnya sang Prabu turut menjadi seorang mualaf. Bagaimana kisahnya gunung itu memiliki nama Grenggeng, yakni singkat cerita, Syekh Baribin meninggalkan lingkungan istana untuk menjalani takdirnya dan mengembara. Beliau berpindah-pindah tempat ke arah barat untuk menyebarkan ajaran agama Islam hingga sampai di Gunung Wulan, sebuah gunung di wilayah Kabupaten Roma, Jatinegara. Di sana beliau memiliki beberapa murid, diantaranya Raden Jono, banyak Cotro dan banyak Gumarang. Waktu berlalu dan Syekh Baribin pergi ke Pajajaran dan berkeluarga. Suatu ketika Syekh Baribin berpindah lagi lalu menetap di Desa Sikanco, Kecamatan Kroyak, Kabupaten Cilacap, kemudian meninggal dan dimakamkan di sana. Ketika masih tinggal di Gunung Wulan, beliau pernah berpesan kepada ketiga muridnya itu bahwa jika suatu hari ada orang meninggal dan jasadnya berbau harum, maka itu adalah aku. Syekh Baribin, kuburkanlah jasadnya di Gunung Wulan ini. Suatu hari berita tentang jasad seorang ulama yang meninggal dan berbau harum di Desa Sikanco, Kroya sampai ke telinga ketiga muridnya. Raden Adipati Jono, sang murid yang saat itu menjabat sebagai Adipati Pucang Kembar, mendengar pula berita itu dan meminta bantuan seseorang yang memiliki kesaktian untuk mengambil jasad itu dan membawanya ke Gunung Wulan. Konon seorang sakti itu membawa jasad Syekh Baribin dari dalam tanah, dan hingga kini lubang bekas pengambilan jasad itu masih ada di bekas makam Syekh Baribin di Sikanco. Masyarakat Desa Sikanco pun mengiyakan bahwa makam Syekh Baribin yang ada di sana sekarang hanya peninggalan dan jasad Syekh Baribin sudah dimakamkan di Gunung Wulan. Bahkan mereka tetap membiarkan bekas lubang yang menurut penuturan mereka juga tembus mengarah ke Gunung Wulan ini. Setelah sampai di Gunung Wulan, jasad Syekh Baribin langsung dimakamkan oleh Raden Adipati Jono. Seorang murid yang lain, yaitu Banyak Gumarang, mendengar bahwa Syekh Baribin sudah diambil dari Kroya ke Gunung Wulan dan menyusulnya. Ia ingin pula memakamkan Syekh Baribin di salah satu wilayah di kadipatennya, yaitu Ayah. Ada perdebatan cukup sengit antara pihak Banyak Gumarang dan Raden Jono karena keinginannya itu. Raden Jono menegaskan kembali pesan Syekh Baribin sebelum wafat yang ingin jasadnya dimakamkan di Gunung Wulan. Namun kemudian perdebatan itu berhasil diselesaikan dan Raden Banyak Gumarang mendapat pengganti dari Raden Jono berupa sebuah batu bernama Batu Kalbut untuk diletakkan di Kadipaten Ayah sebagai pengingat sosok Syekh Baribin di wilayah itu. Situs Batu Kalbut masih ada sampai sekarang. Suara dari perdebatan kedua belah pihak itulah yang didengar oleh warga sekitar Gunung Wulan secara samar-samar sepanjang malam, dan juga karena setelah selesai berdebat, para santri dan pengikut kedua belah pihak kemudian melakukan zikir bersama untuk mendoakan Syekh Baribin. Suara samar-samar itu terus terdengar gumrenggeng tanpa henti di telinga warga hingga sejak malam itu Gunung Wulan berubah namanya dan mendapat julukan baru menjadi Gunung Grenggeng. Hari-hari selanjutnya suara gumrenggeng zikir para santri Syekh Baribin terus terdengar, namun masyarakat belum berani untuk memeriksa apa yang terjadi di sana. Setelah dirasa cukup berani untuk memeriksa, masyarakat mendapati ada sebuah makam di puncak gunung setelah kejadian itu dan menjuluki sosok yang dimakamkan itu sebagai Mbah Grenggeng.